Kawan, beberapa hari yang lalu aku ulang tahun dan aku dikasih hadiah map Minecraft Pocket Edition oleh salah satu dari kalian. Dan di map ini aku akan mengetahui apa yang sebenarnya ada di dalam beacon cake? Beacon kue? Beacon cream! Selama ini aku tidak tahu coy apa sih yang sebenarnya ada di dalam diriku di Minecraft, kawan. Tapi salah satu dari kalian tahu, hebat juga. Makanya guys, kalau mau hebat jangan lupa subscribe dan pencet like di video ini dan share video ini dan subscribe video ini dan itulah, kalian ngerti lah ya. Yaudah, ayo kita langsung lihat aja kan apa yang berada di dalam bikin game di Minecraft. Dan aku bikin krim, dan hari ini kita akan bermain Minecraft Pocket Edition. Dan hari ini aku akan mengetahui apa sih yang sebenarnya di dalam bikin krim di Minecraft. Dan ini adalah map hadiah dari salah satu karya. Jadi ini sebenarnya hadiah ulang tahunku yang tanggal 25 Januari kemarin. Dan itu dia kawan, diriku ada di sana. Wow, kita akan langsung lihat aja ya di dalam itu, di dalam sino ada apa ya. Terus kita lihat dulu dari sini. What the flip? Apa ini kawan? Wah, wajahku coy! Astaga! Gila, bahkan di Minecraft wajahku sangat tampan. Tapi kok mukanya tengil banget, woy? Mukanya tengil, sumpah. Tapi kita lihat dulu ya di sini kawan, apa ini? Klik the button. Oke, kita pencet yuk. Apa yang terjadi? Untuk Nelson bikin krim, selamat ulang tahun ke-19. Semoga sehat selalu dan panjang umur. Map ini adalah hadiah untuk Kak Nelson from your subscribers. Jujuba? Terima kasih, gila. Inilah kenapa kalian begitu manis, coy. Kata-kata manis kalian itu menyampai diriku dan aku menjadi aku ikutan manis. Enggak, ya udah. Ya udah, pokoknya terima kasih kata-kata manis kalian. Dan di sini ada wajahku dan ini ada kereta yang menuju wajahku. Jadi sebelum kita lihat apa yang ada di dalam beacon cream, mungkin kita bisa keretanya kedorong. Jalan sendiri dong dia. No. Halo. Nah, ayo langsung let's go kawan. Kita menuju wajahku yang begitu tampan. Oke. Hai kereta. Nyata keretanya nyangkut di sini kawan. Wow. Apa ini kawan? Kita terteleportasi. Wow, ini wajahku coy. Kenapa kalau aku lihat kenapa kalau aku lihat dari bawah ya? Muka aku kayak memanjang. Mukaku memanjang, woi. Hidungku semakin besar, tapi kalau aku lihat dari tengah, waduh, wah, tampannya diriku, aku tahu. Tapi kalau lihat dari bawah. Wah, silau, jidatnya jenong banget, silau. Silau. Kocak. Bisa begitu ya? Tolong kelewatan platformnya. Sumpah, tapi sumpah mukaku utangnya woi. Siapa sih lu? Gak demen gue ya sama lu ya. Yaudah, yuk kita balik lagi yuk kawan. Aku pengen tahu apa sih yang ada di dalam beacon cake. Beacon cream maksudnya. Diriku yang ada di sana. Wow, kalau dibandingin kawan, wow, bedanya jauh banget ya. Padahal ini masih dari jauh kawan, tapi kelihatannya besarnya, wah gila ya. Perbandingannya kayak semut, dan semut lebih besar sedikit. Ya. Beacon cream itu otaknya emang cerdas ya. Makanya kalian yang subscriber beacon cream juga cerdas. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Well, terima kasih loh yang buat ini. Oke deh, kalau aku pengen ke sana, kita mesti lewat mana sih? Oh, lewat sini kayaknya. Ayo, kita naik. Nggak, kita hancurin keretanya. Bagus. Kita naik. Nah, atau let's go. Jalan lah, ngeng. Yoi. Ke bawah lagi. Yo, menuju tubuh beacon cream. Semoga masuknya nggak lewat anus. Oke, masuknya nggak lewat anus. Weh, kok pulang? Weh, kok balik lagi? Tolong! Aku tidak. Kukira aku balik lagi, kawan. What the flip? Wah, ini tubuhku gede banget ya, cuy. Wadaw, gila. Kalau dilihat secara detail ya, kawan ya. Tubuhku sangat seksi, bersinar. Iya, mantap. Unyu-unyu. Semuanya lah, guys. Sebentar, tapi kenapa tah? Tapi kenapa tanganku yang ini kayak pengkor sebelah ya? Ini kenapa? Kenapa ada belahan di sini coy? Kayak belahan pantat gitu di tanganku. What the flip? Ini kebanyakan remes pantat. No, yang di sini nggak ada ya? Tapi yang di kiri kenapa jadi pengkor gitu tangannya? Parah, tanganku pengkor, bayangkan kawan. Dan lihatlah wajahku dari dekat begitu tampan. Wadaw, kalau dilihat dari dekat bener-bener aku kayak semut banget kawan. Apa-apaan ini woy? Kecil sekali. What the flip? Dan ini juga sebentar, headsetnya kenapa ikutan gembel, woi? Oke, setidaknya kepalaku normal ya. Nggak tahu sih itu bisa disebut normal atau nggak, tapi ya udahlah ya. Atuh, let's go, kita lihat sekarang kawan di bawah ada apa.
Oh, apa ini kawan? Ada not block, not block. Ada lagu sepertinya yang dibuat untuk Beacon Cream. Oh, di sini ada tombol nih. Kita dengar yuk kawan lagunya. Lagu apa yuk? Bup. Wait, tunggu, tunggu. Wait, kecep. Tunggu, tungguin please. Kecepetan, wait, kecepetan. Santai, santai. Gak usah cepet-cepet. Oke, lagi. Sekali lagi, sekali lagi. Kita penuhin dulu volumenya. Oke, volumenya udah paling penuh. Oh, introku. Ten 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 ten. Anjay. Sekarang aku ngedit video enggak usah capek-capek kawan. Tinggal pencet aja intronya, intronya langsung muncul. Wah. Niat sumpah bikinnya anjay. Thank you lah, thank you. Oke, setelah kita mendengarkan lagu intro kita, lagu kebangsaan Beacon Cream, sekarang saatnya kita mengecek daerah yang paling penting. Daerah pantatnya. Oke, kenapa pantatku tepos? Terusnya lebih seksian dikit gitu. Ya udahlah, gak usah protes kawan. Iya, bagus. Oke, inilah kawan saatnya yang kita tunggu-tunggu. Apa sih yang ada di dalam tubuh Beacon Cream? Apa sih yang berada di dalam tubuh seorang diamond bercampur beacon ini? Jadi ya kita cek aja pintu masuknya mana. Halo. Tenang. Permisi. Hey. Halo. Kukira kita mesti masuk dengan cara barbar ya. Ternyata ada pintunya. Kalau cara barbar langsung kuhancurin nih. Mumpung lagi kreatif. Plup gitu. Hancur beneran dong. Ya enggak apa-apa lah ya kan, jendela. Dan di dalam tubuh Beacon Cream adalah parkour. Jiwa parkour itu menggeliat di dalam tubuh Minecraft Beacon Cream kawan. Aku agak males sih kawan parkour di Minecraft Pocket Edition. Soalnya aku payah gitu loh parkour di Minecraft Pocket Edition. Baru diomongin. Oke, kita coba sekali lagi kawan. Semoga kita bisa. Sebentar, kasih aku waktu sebentar. Ini loncat kan? Oke, ini loncat. 1, 2, 3. Yes, berhasil loncatan pertama. Yeay, akhirnya. Yeay, loncat. Ya. Capek, woy. Checkpoint. Aku benci parkour Minecraft Pocket Edition. Tapi aku suka parkour, jadi ayo kita coba. Nggak, mungkin kita terbang aja, kawan. Aku seorang master parkour, harus bisa ya parkour di Minecraft Pocket Edition. Kita akan melakukan ini bersama-sama, kawan. Oke, 1, 2, 3, boom. Gila ya, kawan ya. Lihat, 1, 2, 3, boom. Gila, semuanya ini sebenarnya mudah. Semua sudah dihitungkan oleh Beacon Cream. Dari tadi cuma ngepur doang, sekarang sudah mulai serius. Lihat. Gila. Aku beneran jago kawan. Jangan sombong dikit lagi. Yes. Ini dia kawan. Ini dia satu. Oke. Kemana? Wah, parah. Aku bingung kawan, kita mesti kemana. Kesini aja yuk kawan. Aku sukses terjebak di dalam tubuhku sendiri. Salah arah wey, yang bener kesono. Bentar guys, technical issues. Boom, gila. Jetpack. Shhh, gitu ya. Jetpack. Yaudah, kita lanjut ke sini. Dan kita memanjat. Ini dalam tubuhku ribet banget sih. Gimana sih? Dalam tubuh Beacon Cream itu kayak... Tubuh Beacon Cream itu kayak parkournya lebih ribet dari otaknya ya. Kayaknya otaknya kosong gitu, gak ada parkour-parkouran. Tapi tubuhnya ini loh, sangat menggeliat. Itukah rahasia dari tubuh Beacon Cream yang seksi? Oke, ini dia kawan, saatnya kita melot. Why are we still here? Enggak, saatnya kita ngulang dari awal. Latihan, biasa. Kan kalau langsung berhasil kurang asik gitu ya. Tolong ya, bisa ini mah, easy. Bisa. Minecraft Pocket Edition, par. Loncatan tangga menggeliat. Aku siap meloncat demi loncatan. Here we go. Gila, aku pro banget sumpah. Ini kemana, ke slime itu kah? Oh my god. Tep. Up. Lip. Yes, berhasil kawan, dan kita pencet tombolnya. Yo, kita teleportasi. Ini kita terbang. Terbang kemana ini kita? Halo. Kita kembali lagi. Tadi kan cuma sampai badan doang ya. Isi otakku apa sih? Ayo kita lihat yuk kawan, isi otakku apa. Halo. Nggak ada otak. Bener kan aku udah bilang kawan, Beacon Cream gak punya otak. Apa-apaan ini woy? Beacon Cream gak punya otaknya. Badannya ribet tapi otaknya tidak ada.
Dan itulah kawan yang berada di dalam tubuh Beacon Cream ya kawan ya. Ya udah deh kawan, terima kasih yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk Jatis yang udah ngirimin map ini ke aku. Bagi kalian yang ingin ngirim map ke aku, kalian bisa kirim ke email di bawah ini ya kawan ya. Atau nggak, kalian bisa lihat emailnya di description. So kalau gitu boleh kalian tinggalkan like di video ini, dan boleh kalian share video ini, dan yang belum subscribe, boleh subscribe. So aku Beacon Cream dan juga Cik, see you next time, goodbye. My life is a party, my home is the club.